Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan buat tutorial tentang cara nak guna Google Meet di smartphone ataupun di handphone masing-masing dengan tujuan ya, untuk tujuan pembelajaran dalam talian ya. Jadi sebelum tu guru-guru perlu download dan install Google Calendar dan Google Meet di handphone dan smartphone masing-masing lah. Kemudian dah selesai install, just tekan pada Google Calendar. Okay, dia akan naik macam ni. Jadi guru-guru boleh pilih tarikh mana guru-guru nak buat kelas. Contoh kat sini saya letak 16 November hari Senin. Just tap ataupun tekan dekat 16 November. Dia akan naik macam ni. Okay, waktu daripada 1 pagi sampai 11 malam. Okay, waktu bila kita nak buat kelas. Untuk kat sini saya letak 8 pagi ke hingga 9 pagi, jadi saya letak sini. So, dia akan naik sini dan tekan saja, tap je dekat add title, dia akan naik sini. Jadi, letaklah topik apa yang kita nak ajar. Contoh kat sini saya letak bab 4. Okay, kesihatan manusia. Contoh. Okay, kemudian dah selesai, tulis, tengok ada setting-setting yang bawah ni, tengok apa lagi. Okay, nampak dekat add video conferencing ni, just tap ataupun tekan je. Dia akan naik sini, Google Meet. Nanti dia akan generate link untuk Google Meet kita. Okay, kemudian sini ada notifikasi, iaitu dia boleh letak, kita boleh arrange lah, kita nak berapa minit lah. Contoh sini saya letak 10 minit lah. So, saya buat 20 minit tu. So 10 minit, 10 kelas lah. Dia akan ingatkan kita lah, remind kita, reminder kita, kelas kita lah untuk hari tu. Okay, bawah ni dia ada add description, add attachment kalau ada. Okay, kalau tak ada, itu saja kita punya setting. Just tekan button shift yang dekat atas sebelah kanan ni. Okay, dia akan save. So kat sini nampak 16 November hari Isnin 8 hingga 9 pagi, bab 4 kesihatan manusia. So kat sini dia akan lekat kat sini lah, dia akan lekat sini. Jadi nampak, kita buka Google Calendar. Okay, nampak dekat 16 November ni dia akan naik macam ni lah, bab 4 kesihatan manusia. So ni sebagai bukti lah kita buat kelas. So dia akan lekat kat sini. Lepas tu kalau kita terlupa tarikh bila kita dah buat kelas kan, jadi ni satu benda yang baguslah untuk guru-guru ingat balik. Oh, 16 November ni kita dah buat kelas dengan pelajar, iaitu bab 4 tentang kesihatan manusia. So benda ni sangat baguslah. Dia akan lekat sebagai bukti untuk kita lah. Dan kita pun boleh ingat balik. Okay. Jadi contoh saya tekan sini bab 4 kesihatan manusia. Nampak tak dekat join with Google Meet ni dia ada link dah. Nampak, dia dah generate link untuk kita, untuk Google Meet. Okay, jadi kita just tap je dalam beberapa saat, tekan je beberapa saat. Okay, nampak dia akan naik conference link, copy tu, klik. Maksudnya dia dah copy link tu. Jadi kita belah paste link Google Meet ni di mana-mana yang ada pelajar lah. Contoh di grup WhatsApp pelajar ke, grup WhatsApp waris parents ke, ataupun di grup Telegram, ataupun di Google Classroom. Kalau kita dah ada Google Classroom yang ada pelajar-pelajar kita dalam tu, just kita tekan je ataupun kita just paste je dekat Google Classroom. Jadi kita inform lah kat pelajar yang mana 16 November 8 hingga 9 pagi kita akan buat kelas. Jadi 10 minit, 5 minit sebelum kelas kita masuk ke Google Meet, dan kemudian kita boleh tunggu pelajar masuk melalui link yang kita bagilah. So tak, okay, tu semua mudahkan kita lah. Okay, baik. Pada hari kita nak buat kelas tu, okay, kita guru kita perlu masuk kita punya Google Meet melalui Google Calendar. Contohlah 16 November pukul 7.55 sebelum kelas. Okay, kelas kita pukul 8, jadi kita masuk ke Google Calendar. Nampak agak dekat tarikh 16 November ni, tekan bagi ke bab kesihatan manusia. Okay, jadi bila kita nak mulakan kelas, kita tekan je dekat join with Google Meet ni. Okay, dia kena macam ni lah.
itu tekan join. Okey. Apa? Dia connect sini. Okey, jadi kita bolehlah tunggu pelajar masuk melalui link yang kita bagi sebelum ni lah. Okey. Jadi benda ni mudahlah untuk kita kita just buat kelas tu menggunakan Google Meet di handphone saja. Okey. Jadi kita tunggu saja pelajar masuk melalui link tu lah. Contohlah kalau pelajar tadi dia terlepas pandang tentang link yang kita bagi sebelum ni, just boleh tekan je dekat copy link, nampak kat sini. Just boleh je paste je dekat WhatsApp pelajar tu ke apa-apa untuk dia terus masuk ke kelas kita lah. Okay, baik. Tengok kat sini dia ada button yang 3 titik ni, bawah ni. Kat sini contohlah kalau macam guru-guru yang nak present, kalau dia ada slide dalam handphone ni, ataupun dia ada slide atau PowerPoint, ataupun dia ada gambar nak tunjuk, boleh je tekan dekat share screen, nampak yang ni share screen ni, untuk dia tunjuk kat pelajar slide ataupun PowerPoint ataupun gambar dan sebagainya lah yang ada di handphone handphone guru tu lah. Jadi benda ni sangat bagus lah untuk guru. Okay, jadi itu saja cara untuk menggunakan Google Meet di smartphone ataupun di handphone masing-masing dengan menggunakan ataupun dengan mengaplikasikan Google Calendar dan Google Meet yang kita dah install di handphone ataupun di smartphone masing-masing. Okay, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Okay, terima kasih.